Ada lagi dari Riki-Riki bahasa shake up. Nah, closing ya gitu. Ada yang dia mikir pasal Syekh A kata, tapi dia ada mikir lagi nak ambil kata si sebab dia kata mahal. Betul. Gini, mahal tu gini dah. Dalam masa 2 minggu tu, dia guna Syekh A ni untuk 2 minggu tau. Ha, itulah kata. Jadi sehari, jadi mungkin kalau dia tu bernasib baik, dia turun tu 2-3-4 kilo. Jadi kalau 2-3-4 kilo, kata turun 4 kilo, katalah dengan izin Allah turun 4 kilo. Harga 180, makna lebih kurang 45 ya, just kilo, bakal lembut. Ilah royak dia cuba bandingkan dengan London with management. Berapa ria kena habis nak turun, nak bakar sekilo lemak? Tanya dia. Cuba bayangkan dengan program-program diet orang lain, berapa banyak duit perlu dihabiskan untuk bakar 1 kilo lemak bagi tanya. Apa dia kena pok murah sebab kita ni dah lepak 45 ria je sekilo. Dengan daging lembu murah ni lagi. Daging lembu siap. Oh ya dia. Mu boleh turun 2-3-4 kilo 2 minggu ni. Itulah. Dia nak kena tengok Ilah ambil dulu kot. Dia nak tengok. Betul. Oh ya dia rugi pun tak cuba. Oh ya dia mu gemuk lama dah. Oh ya dia. Oh, dia lah kata makan seminai banyak. Dah tak jadi kok. Rugi tak cuba. Allah. Dia overweight. Dia overweight. Pasal dia umur baru. Muda lagi. Lepas tu, dia ni dah banyak jugalah produk-produk slimming dia ambil. Tapi dia jenis yang tak konsisten tu satu hal lah. Lepas tu, macam baru-baru ni dia ada ambil HKT. Dia makan pun, orang cakap makan pagi sebelum breakfast. Dia memang dia makan. Tapi dia lepas dia makan tu dia melantak nasi. Ya Allah. Maknanya salah ke diri dia sendiri sebenarnya. Cakap dengan dia bukan salah produk ke apa. Mesti salah prinsip dia sendiri. Itulah makan dia kontrol tu satu hal lah kan. Dia tak ikut batang betul lah. Lepas tu dia nak masuk forever young. Itulah yang forever yang cakap dengan dia ini. Kalau masuk macam apa-apa sekalipun, kalau dia tak ada disiplin pada diri dia, memang takkan jadi. Kalau dia tak ikut kan, memang takkan jadi lah. Masuklah yang mahal macam mana sekalipun, kalau dia tak pantang, kalau dia tak nak kontrol, dia macam melantak je macam mana. Kau habis ribu-ribu, 20,000 sekali pun kau takkan turun kan. Kita tentapkan dia kat situ. Dia nak tanya ni kita beli dulu tu. Dia nak kita beli dulu bagi dia try dulu. Kata kan dia, try lah kata 2 minggu tengok macam mana. Ada perubahan tak? Kalau tak ada, tak apalah. Kita teruskan lah benda lain kata. Tapi kena konsisten lah 2 minggu yang dia try. Kita kena pantau lah dia. Macam tu. Dia kena struggle sikit lah. Dah maintain ni pun still ambil juga check up pagi-pagi. Ya. Dah benda tengok hari tu makan dengan Syah melantak macam-macam je biasa. Orang belanja tempat sedap. Kita belanja stok dah makan je. Tapi maknanya tak adalah stres sangat kan Syah? Ya. Bila dah sampai ideal ni kita tak stres sangat nak makan apa ni. Kita tak takut pun. Kak Rina dok bagi apa masa kita makan tu, Kak Rina dok bagi kek kat sebelah apa saya makan je. Tak ada rasa salah pun. Betul. Sebab kita dah jumpa jalan, kita dah tahu. So kita tak risau kan Syah? Ya, betul. Tak ada risau dah. Kalau badan naik sikit pun kita tak risau sebab kita ada khabar, kita ada check up. Betul. Kata dah hari tu kita cheat day pun, satu ahad tu cheat day. Hari Senin kita maintain balik kita punya check up, khabar. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetap maintain je badan tu.